Pemirsa, satu orang pelaku tindak kriminal pencurian modus ganjal mesin ATM di wilayah Kabupaten Bandung diciduk Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan berbagai macam kartu ATM serta uang tunai jutaan rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung menciduk Murdi, satu dari tiga pelaku tindak kriminal pencurian modus ganjal mesin ATM ketika hendak melancarkan aksinya di wilayah Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Murdi diringkus berkat laporan nasabah yang merasa curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bersama tiga rekannya mengganjal mesin ATM menggunakan tutup botol plastik bekas air mineral, kemudian menunggu korbannya. Ketika korban sudah mulai kesusahan, barulah pelaku masuk dan berpura-pura menolong korban. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 8 buah kartu ATM, lem, dompet, serta uang tunai Rp3.500.000. Jadi dari 3 hari, di wilayah hukum Kabupaten Bandung saja dia sudah bisa di 8 TKP. Ini masih kita dalami, pemilik-pemilik ATM-ATM ini untuk kita akan jadikan satu dalam hal nanti penyidikannya. Kemudian di kabupaten lain mereka si tersangka juga di sekitar Bogor, Cianjur, kemudian Subang, Kota Bekasi juga melakukan aksinya di wilayah-wilayah tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.